dan akhirnya kita mendapatkan pistol Elchar. Kita juga mendapatkan legend karakternya. Masih sih legendarinya. Oke, gas, mana lagi musuhnya? Tampilan awalnya soalnya sudah beda, Mam Bro. Ampun. Ganggu banget nih orang. You got a friend in me. You got a friend in me. Karakter apa ini, Ma Bro? Legendary terbaru. Wow. Ada Elchar 9. Wow sekali, Ma Bro. Ya. Ini untuk kalian nih yang kau malas grinding, soalnya nih kalau kalian mau dapetin pistol ini ya, itu harus banget grinding, Ma Bro, ngerjain misi. Misinya tuh ada di sini, Ma Bro ya. Kalian pencet events, terus ke seasonal, habis itu nah ini dia. Too close for comfort. Nah, ini. Tuh ya. Ocha udah kelar sih ya. Ocha udah dapetin Elchar-nya, Ma Bro ya. Tapi kalau kalian malas grinding, udah deh, langsung aja, Ma Bro, beli ya, langsung kita gas. Tapi Ocha mau lihat trailernya dulu nih, Ma Bro. Legend baru ya, karakter baru, men. Ocha ini nggak sabar ya sama karakter mitik, Ma Bro, ya belum keluar. Wow. Ada tank. Mantep nih, Ma Bro. Wow. Apa ini? Emang bisa naik gituan di Battle Royale? Wow, setahu Ocha bisa naik Goliath ya di Battle Royale nanti. Tapi kalau yang tadi itu ada kayak glider kayak game sebelah itu, Ocha belum tahu kalau itu ada, Ma Bro. Oke, yuk langsung aja kita beli, Ma Bro ya. Ntar Ocha kayaknya bakal review di Battle Royale deh ya. Tapi kita tes dulu nih pistol di MP, Ma Bro ya. Let's go, kita langsung beli saja 10 CP. Teng, 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 teng. Oke, mantap nih. Lanjut lagi. Kita beli 30 CP. Wow. Mantap, Ma Bro ya. Wow sekali sih. Keren-keren tanknya ya. Kalian lihat deh, Ma Bro, tanknya. Tuh. Tapi kok ini previewnya nggak ini ya? Nggak dideketin lagi ya. Cuma sampai segitu aja, Ma Bro. Lanjut lagi. 80 CP. Parasut, Ma Bro. Aduh, Ocha, ada yang lupa, Ma Bro ya. Kita harus berdoa menurut kepercayaan masing-masing, Ma Bro ya. Sebelum gacha tuh harusnya kita berdoa. Ocha lupa nih, kayaknya Ocha sebelum gacha yang draw ini Ocha lupa baca doa, makanya nggak hoki. Astagfirullah, Ma Bro ya. Ayo kita baca doa. Karena sesungguhnya kita ya gak ada kata terlambat, Ma Bro ya, untuk berdoa. Oke, let's go. Oke, lanjut 130 CP. Ayolah, Ocha tuh pengen dapat langsung karakternya. Nggak dapat. Aku dikasih kunci besar. Aku buat jadi mekanik ya. Mana lagi, Ma Bro? Oh, avatar. Avatarnya legend ya. Ih, bagus loh itu, Ma Bro ya. Mantap gak sih? Udah langsung skip aja, Ma Bro ya. Karena CP Ocha banyak, jadi kita santai aja. Apa ini? BK57. Katanya BK57 ini termasuk senjata yang meta di season ini, Ma Bro. Kata YouTuber sebelah. Ocha gak tahu, belum pernah nyoba, Ma Bro ya. 750 CP. Dapat tank. Kapan lagi kita ya beli pakai CP dapatnya tank? Kapan lagi, men ya. Di real life itu kalian punya uang asli kayaknya juga nggak mungkin beli tank ya, kecuali kalian anggota militer gitu. Oke, lanjut. 1400 CP. Dapat apa? Ini teh udah kayak musuhnya Spider-Man ya. Wah, ini udah kayak musuh Spider-Man, tapi di film Spider-Man terakhir kalau nggak salah dia baikan tuh. Siapa namanya? Kasih tahu Ocha, Ocha lupa namanya.
Lanjut lagi kita 2700 CP dan akhirnya kita mendapatkan pistol Elchar. Gokil nih Elchar nih bos, the base ya. Langsung mah bro, 3900 CP saja. Kita juga mendapatkan legend karakternya. Asli sih. Bagus gak sih menurut kalian? Menurut Oce ini sih bagus banget emang bro. Ini bagus banget sih. Wow. Oke. Okay. Jadi seperti ini mah bro. Tampaknya. Kalau kita buka di loadout ya. Soalnya kalau skin-skin legend dari karakter itu berbeda-beda ya. Tampak di loadoutnya. Tidak seperti karakter-karakter epic ke bawah. Mantap banget mah bro ya. Keren keren keren. Detailsnya tuh nih kalian lihat nih, kalau kalian mau lihat detailsnya. Wow. Soalnya ada efek-efek tertentu ya. Misalnya kalian pas nge-kill itu biasanya kalau skin-skin legend tuh ada hitungan kill-nya tuh di sebelah kiri mah bro ya. Jadi pas ngegenggam senjata itu ada mesin count-nya, oke. Okay? Terus wow. Gila men. Kalau kita pakai alias ini, goliat kita tuh jadi mantep banget. Ya, kalian lihat deh. Wow, cuy. Tuh ya, seperti biasa ya. Ketika di Battle Royale juga dapat efek. Nah, loot box-nya juga. Ini cocok banget untuk kalian yang main Battle Royale, tapi buat main MP juga cocok sih sebenarnya mah bro ya. Oke. Yuk langsung aja mah bro, Oce mau tes di MP dulu baru abis itu ke BR, oke? Let's go. Yo mah bro, ini Oce lagi tes di multiplayer-nya ya. Kita inspect dulu nih mah bro. Gitu kan. BTW kalau kita pakai skin legendary karakter itu kayaknya udah pasti ya. Ada hologram buat ngitung jumlah kill kita mah bro tuh ya di sebelah senjatanya ya. Cuman berbeda-beda tiap legendarinya. Oke. Okay. Ini Oce mau ngetes deh. Ini Oce bakal dapet goliat skinnya enggak sih? Mantap mah bro. Jadi Oce bakal coba kill sebanyak mungkin untuk mendapatkan goliat. Oce enggak tahu nih di multiplayer juga dapat apa Battle Royale. Gas, mana lagi musuhnya? Mantap sih Mabru ini. Berasa senjata primary. Ya enggak sih? Oke, Predator missile aku sudah dapat. Sini ada orang. Gak ada dong. Nah, coba kita pakai goliatnya. Kita lempar. Oh iya, jadi skinnya mantap. Cuman aja tidak bisa melihat skinnya. Ya kawan, berubah ya jadi warna kuning lah bro. Oh. Ini Oce sedang bermain di match biasa ya, ya. Biar cepet karena kita mau review karakternya di Battle Royale mah bro. Overhit loh. Wow. Oke. Mantap sih mah bro ya. Tapi ingat cuma bisa dipakai kalau kita pakai karakter alias legendary mah bro. Jadi kalian harus beli ya mah bro ya. Oke. Yuk langsung aja kita main Battle Royale sekarang. Akhirnya mah bro, Oce sudah di Battle Royale ya. Kita lihat nih. Tampilan awalnya saja sudah beda mah bro. Kalau karakter legendary itu style pas di pesawatnya. Kita kemana nih? Kita tabrak crash kali mah bro. Let's go. Telat mah bro. Ada orang. Gimana kawan? Geblek banget Oce.
tuh ada orang diem. Mamam kamu. Ayo kita battle ya. Ini ada orang. KSP coy. Wah, kaya banget nih orang. Weh. Kok aku mau mati? Siapa yang barusan menembakku? Ampun. Ganggu banget nih orang. Nama bre. Wah, ke gue. Nah, jadi ambil coy. Aduh, ini skinnya belum ada ya, ma bro. Masih tau sih nggak pakein skinnya padahal udah ada yang mythic. Eh, suaranya ke mythic, berarti nggak ke download kawan. Tuh. Lihat ma bro karakternya. Kalian gimana? Karakter ini. Mantap kan? Yo, the best ma bro ya. Bahkan di Battle Royale pun dia ada hologramnya juga. Hologram ya. Kalau kita ngakil kelihatan coy. Kita kill berapa ya kan? Mantap dia pokoknya. Kosong sudah mah bro. Ocha mau ngambil jakal. Jakal ada di sini. Nah, seperti biasa ya. Ocha ingin naik pesawat. Walaupun agak sulit ya mengontrolnya. Kita looting dulu deh bentar. Dia motor HDOR gue. Kenapa skin Ocha gak ke download sih? Sering kali mah bro. Aduh temanku mati mah bro, gimana dong? Ampun deh, masa aku tolonginnya pakai pesawat kan enggak suslit. Berapa orang nih? Aku akan menolong temanku. Mamam. Gaya-gayaan dong ya. Ya. Tenang. Tenang bang, tenang bang. Gua tolongin bang, tenang bang. Bilang maci atau ya maci. Ah, sakit bener. Temen gue mati lagi. Gimana tuh ya cara nolongin ya? Nomor 2. Lari nomor 2, ke zona dulu nomor 2. OTK. Marah-marah. OTK ini. Enggak main apa mana dia. Zona jauh, cok. OTK, gol zona jauh OTK. Tinggal aja dulu, nanti bisa diambil. Ke zona dulu, ayo kenok, ayo kan enggak bisa dari tadi, cok. Alah, nasibmu lah. Nasibmu. Ada orang lagi. Capek. Bang, lo bisa ambilin noctek gua enggak, Bang? Ambil aja, Bang, habis itu cabut. Tolong ambilin aja. Ini namanya teman sejati. Mantap, ma bro. Cabut, bro. Kau saja lu mati. Lu mati sih enggak lucu, bro. Tuh ada orang depan lu, Bambang.
Gaskan mah bro ya. Oca mau ganti kelas ke airborne. Mau enggak mau kawan. Oca harus ngambil ujung dulu nih. Waduh. Ada orang di ujung. Bang ada senjata enggak, Bang? Gila jelek banget enggak ada senjata. Tuh thank you banget bro. Hahaha. Itu dia mah bro ya. Kita tuh harus kenaan step. Bang lu ada peluru coklat gak bang buat AK-47? Bagi dong. Gak bisa reload nih. Nice. Berapa orang lagi sih? Belum. Kiri. Masa enggak mati dia mah, Bro? Masa cek mati? Masa cek kedua? Ya sudahlah. Ya, oke mah, Bro ya. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah, Bro ya. Enggak usah lama-lama ya. Singkat aja ya, Bro. Sebenarnya Uca mau nge-review Elkar ini aja sama karakternya ya, Bro ya. Walaupun Elkarnya ya masih belum full lah ya, belum di ranked mah, Bro, di match biasa aja. Tapi ya biar cepat lah, Bro, oke. Ya udah kayaknya gitu aja untuk video kali ini, Bro. Makasih banget udah mau nonton ya. Pokoknya jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya ya, Bro ya. Terus kalau kalian mau beli akun ya, langsung aja ke Instagram kita jublin ya, Bro. Lagi nyari akun COD Sultan Sultan. Nah, tahu yang ada karakter ini biasanya nanti ada, Bro ya. Oke, tungguin aja postingan atau stok terbaru dari kita jubelin, oke ya. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.